Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Semalam, Huawei telah mengadakan satu acara untuk pelancaran Huawei Mate 20 dan beberapa peranti mereka yang lain. Huawei Mate 20 dilancarkan dengan rekaan skrin 65.3 inci LCD beresolusi 1080p, dijana dengan chip Kirin 980 dan bateri sebesar 4000 mAh. Telefon pintar ini juga hadir dengan sokongan kad NM yang mana ia akan digunakan untuk memperluaskan setoran. Manakala untuk Huawei Mate 20 Pro pula, ia membawakan rekaan skrin 6.39 inci OLED bertakuk dijana dengan chip Kirin 980, ruangan setoran yang boleh diperluaskan dengan kad nano SD, sokongan tri-camera, pengecas ni ruaya dan sokongan speaker stereo. Bagi Huawei Mate 20X pula, telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 7.2 inci, bateri berkapasiti 5000 mAh, menerima sokongan M-Pen dan dilengkapi dengan alat kawalan khusus yang dapat mengubahnya menjadi konsol. Hal ini sekaligus menjadikannya telefon pintar yang paling berspesifikasi tinggi untuk siri Huawei Mate 20. Hasil daripada kerjasama mereka dengan Porsche Design, Huawei turut melancarkan telefon pintar Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Model ini hadir dengan rekaan sama seperti Huawei Mate 20 Pro dengan menyertakan kemasan berasaskan kulit dan ruangan memori 8GB RAM. Pada pelancaran itu juga, Huawei turut melancarkan jam tangan dan gelang tangan pintar mereka iaitu Huawei Watch GT dan Huawei Band 3 Pro. Jam tangan pintar mereka hadir dengan ketahanan bateri sehingga 14 hari dilengkapi dengan rekaan skrin AMOLED 1.39 inci berserta dengan sokongan GPS terwina dan sokongan kalis air. Manakala bagi gelang tangan pintar Band 3 Pro pula, ia menggunakan skrin AMOLED bersaiz 0.9 inci berwarna dan menyokong untuk membuat pemantauan kecergasan pengguna. Namun status kehadiran peranti-peranti ini ke pasaran Malaysia masih belum diketahui. Akhir sekali, komputer riba terbaru dan terbesar daripada Elegia telah dilancarkan iaitu Elegia Selenite. Komputer riba ini direka dengan paparan skrin 17.3 inci beresolusi Full HD, kadar segar semula 144Hz, memori DDR4 sebanyak 8GB, gabungan storan SSD sebesar 240GB dan menyertakan sokongan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. Komputer riba ini boleh dibeli pada harga RM9,098 untuk model CPU Intel Core i9 dan RM7,099 untuk model yang dilengkapi dengan CPU Intel Core i7. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk tempoh 24 jam yang lepas. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.